Rahman Rahim. Summa duha salli wa la tada'il fikar bi ujumi mautin wa ta'asuri wal bila. Kemudian salat olehmu akan salat duha, dan janganlah kamu tinggalkan berpikir dengan datang tiba-tiba kematian. Wa ta'asuri wal bila, dan penyesalan dan cobaan. Ayat artinya summa, kemudian ba'da qiraatil Qur'ani, setelah baca Al-Qur'an, wantisabil waqti, dan setengah waktu min salati subhi, daripada salat subuh, ila zuhri, kepada zuhur, kama yang tasibu, sebagaimana bersetengah al-asru, ya, asar, waktu asar, baina zuhri wal maghribi, di antara zuhur dan maghrib. Asar kan waktunya begitu, antara zuhur dan maghrib. Nah, yusalli duha, maka dia salat duha arba'an, 4 rakaat. Dia kan duha kan begitu. Jadi duha ngimbangin salat asar. Asar itu antara, ya, antara maghrib dengan antara maghrib dengan zuhur. Nah, kalau duha berarti apa? Ngimbangin itu antara subuh dengan zuhur. Arba'an, 4 rakaat salat duha, ausitan atau 6, au samanian atau 8, wa hiya aksaruha, itu 8 paling banyaknya. Wa afdaluha, paling afdalnya, alal muqtamadi, atas muqtamad. Ya, jadi 8 paling banyak, paling afdal, 8. Wa dzalika afdalu awqati, dan demikian itu adalah paling afdal waktu li salati duha, bagi salat duha. Jadi usahakan kita jangan sampai kagak sholat duha walau 2 rakaat, ya, walau 2 rakaat. Wa takfi, dan cukup sholat duha waktal isroki, sholat isrok. Ya. Jadi sholat duha cukup sholat isrok. Jadi sholat isrok sudah mencukupi sholat duha. Ini satu pendapat. Ya, nanti ada ulama mengatakan enggak, ya. Ya, kalau kita lagi keadaan sesak waktu, ya, bisa saja kita pakai ini. Ikhtilaful ummah rahmah. Ya. Ini kata beliau di awal udah mengatakan begini, berarti pendapat beliau ini, ya. Dalil beliau apa? Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'an aquda, sungguh bahwa aku duduk ma'a kaumin, serta kaum yazkuruna Allah, mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, min salatil ghadati, daripada salat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa usalli, kemudian aku salat, summa usalli, kemudian aku salat rakaataini, 2 rakaat, au arban, atau 4 rakaat, ahabbu ilayya, aku lebih cinta, lebih cinta kepadaku, maksudnya aku lebih cinta, min an atika arba'atan min waladi Ismaila, daripada bahwa aku memerdekakan 4 orang daripada keturunan Nabi Ismail yang jadi budak, ya, dimerdekain. Jadi kalau budak yang keturunan Nabi Ismail itu budaknya mahal. Kalau kita mobil mah Mercedes Benz gitu, ya, atau Alphard. Dia takuli wa'idin, ya. Dia tiap-tiap, ya, satu daripada mereka, minhum isna asyara alfan, ya, 12 ribu, ya. Wala an aquda, sungguh aku duduk ma'a kaumin, serta kaum yazkuruna Allah, yang berzikir kepada Allah, min ba'di salatil asri, dari setelah salat asar, ila antagruba, sampai bahwa surup matahari, antagruba syamsu, sampai surup matahari, ahabbu ilayya, aku lebih suka, min an'atika rakabatan min waladi Ismaila, daripada bahwa aku memerdekakan satu budak daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Masyaallah. Jadi waktu habis subuh, waktu habis asar,
waktu yang paling bagus sekali untuk kita zikrullah. Jadi jangan sampai baca dia enggak baca dia usama itu ya, zikir pagi sore. Jangan sampai enggak baca itu. Ya. Jangan sampai enggak baca. Rawahu Abu Dawud an Anasin. Wala tatrukil fikra, jangan engkau tinggalkan berfikir fi surati dukhulil waqti, pada cepat masuk waktu, fi waqtin, pada waktu yang la lam tahtasibhu biqalbin farighin, pada waktu yang engkau enggak sangka dia ya dengan hati yang kosong. Jangan sampai hati kita kosong. Wa may yadhkurhu biqalbin masghulin bisyahwati dunya fala yanja'u zikrul mauti fi qalbi. Siapa yang zikir akan dia di dengan hati yang kosong, dengan hati yang disibukkan dengan sahwat dunia, maka tidak ya yanja'u zikrul mauti fi qalbi, maka tidak ya. Ya, kalau kata orang apa tuh ya, orang Jawa, enggak mandi zikir matinya, ingat matinya di dalam hatinya. Enggak mandi, tahu enggak? Wong Jawa, wong Jawa. Tidak manjur ingat matinya di dalam hatinya. Ya, kalau dia ingat sama syahwat, dia sibuk dengan syahwat dunia. Fattariqu fihi, maka jalan padanya adalah ayyafrugal abdu qalbahu, bahwa mengosongkan oleh hamba akan hatinya an kulli syai'in, dari segala sesuatu. Inna kecuali an zikril mauti, kecuali daripada ingat mati, allazi yang huwa dia itu baina yadai, yang ada di hadapannya. Enggak apa-apa kalau ingat mati, terus selalu ingat. Kallazi yuridu, ya seperti Imam Syafi'i, kenapa beliau bawa tongkat di umur 40? Beliau jawabannya, supaya aku ingat aku sedang musafir. Maksudnya beliau ya ingat mati. Ini pakai tongkat maksudnya ingat mati. Kallazi yuridu, seperti orang yang ingin ayusafira, dia musafir ila mafazatin mukhtiratin, kepada padang sahara ya. Au yarkabul bahra, atau dia mengendarai yang mengarungi lautan. Fa innahu, maka sesungguhnya dia la yatafakaru illa fi, enggak boleh dia berpikir kecuali dia padanya, pada keadaan itu, jangan kemana mana. Fa idza bashara dzikrul mauti qalbahu fayushiku ayu astiru fihi, maka apabila dia itu ya senang, maka apabila senang ya mengingat kematian di hatinya, lalu dia ya maka hampir saja dia itu mengutamakan ya, padanya di dalam hatinya. Wa inna dzalika, dan ketika itu yakinu sedikitlah farhu, gembiranya di dunia dengan dunia. Wa yankasiru, dan pecahlah, hancurlah kalbu oleh hatinya. Jadi apa? Dia konsentrasi aja ingat kepada mati. Wa anja'u tariqin fi dzalika, dan lebih manjur daripada jalan penemikan itu, ayuk sirah, dia memperbanyak zikra akronihi lazi za'abu qablahu, memperbanyak ingat teman-temannya yang sudah mendahulunya, yang sudah pergi sebelumnya. Nah, itu lebih manjur lagi tuh, udah pada mati semua ini, udah pada mati, tinggal gua doang nih belum gitu. Jadi ingat mati itu manjur. Wala tatruki tafakkur fi usulil usni, janganlah kau tinggalkan berpikir pada hasilnya sedih, fil akhirat, di akhirat, bituli tumakninati, dengan panjang tumakninah, bima, dengan apa yang ada fi yadika, pada tangan engkau, panjangnya tenang ya, yang ada tangan engkau, minal mali, daripada harta, warukuni nafsi ilai, dan tenangnya jiwa kepadanya, mi'an la tatafakkur zawalahu, dengan bahwa engkau tidak berpikir hilangnya. Jangan kamu pikir enggak bakal hilang, enggak bakal habis tuh harta.
Wabitulil istighali, dan dengan panjang sibuk, bima yulhi, dengan sesuatu yang dapat membuat main anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wa anit tafakuri, dan daripada berfikir fil akhirat, di akhirat. Fa inna zalika yad'u ilal inhimaki, maka sesungguhnya demikian itu dapat membawa kepada ya tekun fi sya'awati dunya, pada syahwat dunia. Wala tatruki tafakura fil bina, jangan kamu tinggalkan berpikir pada hancur ya, pada bala ya, fil pada hancur ya, ya bala ini, bila fil bila, pada hancur tadi, wa tahassuri wal bila itu maknanya hancur ya. Ya, bukan cobaan, wal bila dari maknanya hancur itu. Fil qabri, di kubur. Famulazamatun nahwi azil afkari tusbitu zikrul mauti fil qalbi hatta yasira nasba ainihi, maka senantiasa seumpama berfikir ini itu dapat menetapkan ingat mati di hati, sehingga jadilah ya, ingat mati di hadapannya, tegak di dua matanya ya, dia ada di hadapannya. Fa inna dzalika, maka ketika itu yusyiku, hampir saja ayasta'idda lahu wa yatajaffa fi daril ghurub, dia sudah siap ya, untuknya, dan ia berpaling daripada negeri tipuan, siap dia. Kalau perkataan al-fikr bikasrofa, dengan kasrofa ya, wafatil kaf dan fatakaf wa sunira dan sukunra ni wasin kana wasan wa huwa jam'u fikratin, itu jama fikrah, mislu sidratin wa sidarin, seperti sidra sidar, wa huwa ismu masdar dan ismu masdar minal iftikar, daripada iftikar. Kalau perkataan kata hasur ya, bil ha dengan ha al muhmalah, dengan tidak bertitik ai ya, husulul husni ya, husulil husni, hasilnya duka cita. Kalau berkata wabila bikasir ba dengan kasir ba, bilkasir wabil kasir dengan pendek, masdaru bala yabli min babi ta'iba ya, ta'iba ta'iba berarti ta'iba balia, masdaru balia yabla gitu, balia yabla min babi ta'iba, kama fil misbahi, sebagaimana dalam kitab al-misbahil munir, intaha wallahu a'lam bishawab.